Pemirsa, kita ke berita lain. Imbas erupsi Gunung Kelut mengakibatkan harga jual dagang sapi lokal di Cirebon, Jawa Barat meroket. Kenaikan harga daging sapi ini terjadi karena terbatasnya pasokan sapi dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah yang merupakan daerah yang terkena dampak letusan Gunung Kelut. Di Pasar Palimanan dan Pasar Pleret Cirebon, harga daging sapi kualitas sedang yang sebelumnya dijual pada kisaran Rp80.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp94.000. Mahalnya harga daging sapi potong di pasaran membuat daya beli masyarakat merosot. Para pedagang pun mengaku merugi karena omset penjualan yang menurun drastis. Diprediksi kenaikan harga sapi di sejumlah daerah ini akan terus mengalami kenaikan selama pasokan sapi dari Jawa Timur dan Jawa Tengah belum kembali normal.